8 kenderaan terbakar berdekatan projek perumahan rakyat PPR Seri Pantai Kuala Lumpur awal pagi tadi. Kejadian dipercayai akibat perbuatan khianat. Bomba yang menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 2.31 pagi tiba di lokasi 10 minit kemudian. Sebaik tiba, tiga buah motosikal didapati sudah musnah dijelat api, manakala dua lagi terbakar 50%. Tiga buah kereta turut terbakar. Namun api sempat dipadamkan pihak bomba. Polis sedang mengumpul maklumat bagi mengetahui motif perbuatan itu dan pihak yang bertanggungjawab.